1 dan 2 kita maju dulu. Nomor 3 tahan dulu mobil escortnya biar kasih jalan dulu. Alhamdulillah hari ini kami dari Paragon DC Samarinda bisa berkolaborasi dengan 1000 guru Samarinda untuk mengadakan CSR gelar pendidikan, yakni Traveling and Teaching di SDN 023 Muara Badak. Untuk TNT24 Salokoleh ini, kami melewati medan yang sangat rumit dan kami dibantu dan disupport oleh komunitas IOF, terkhusus VSI, yang sudah menjadi transporter kami untuk menuju ke pedalaman. TNT24 Salokoleh diadakan di Muara Badak bersama kakak-kakak volunteer dari berbagai macam latar belakang. Kami datang ke sekolah yang ada di pedalaman dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah yang kurang memadai dan kurang fasilitas. Ingin memotivasi anak-anak yang ada di sana untuk tetap lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, 1000 guru Samarinda, metode pengajarannya bukan secara formal tetapi lebih ke fun learning, mengajak anak-anak untuk bermain sambil berbagi wawasan. Dan kita ada belajar bareng-bareng sih tadi, mengajar bareng-bareng dan have fun dan games juga. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi anak-anak kami dan memberikan motivasi untuk bisa berguna di masyarakat. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Paragon Corp dan teman-teman yang udah hadir pada hari ini dan menyukseskan acara TNT24 Salokoleh. TNT sendiri kepanjangan dari Traveling and Teaching. Di sini setelah kami mengajar, pastinya kita juga traveling. Di sini kita travelingnya di negeri jahitan layar. Di sini kami bersama kakak-kakak dari Paragon dan beberapa kakak dari VSI. Kami membangun tenda, membangun keakraban di malam hari. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini, salah satunya saling mengenal lebih dekat lagi, dan semoga gak cuma hari ini tapi kegiatan ini akan terus berlanjut di kemudian hari bersama kakak-kakak yang ada di sini.